Melaksanakan operasi penyakit masyarakat dari tanggal 14 April sampai 3 Mei 2021, jajaran Polres Meranggen berhasil mengungkap 13 kasus dari target awal hanya 2 kasus. Kapolres Meranggen AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan, dari 13 kasus ini petugas berhasil mengamankan setidaknya 1.176 botol minuman keras dari berbagai jenis. Semua miras yang berhasil diamankan dari berbagai tempat ini disimpan di Polres Meranggen. Sementara itu, pemilik miras akan dikenakan tindak pidana ringan atau tipiring. Polisi mengingatkan kepada pemilik miras untuk tidak lagi menjual barang haram tersebut. Total miras yang kami berhasil amankan kurang lebih 220 jenis anggur merah, kemudian beras kentil sebanyak 288, bir bintang sebanyak 420, genis sebanyak 80, ros sebanyak 168, total 1.176 botol. Luti Dayat, Jambi TV.